kasus ini seperti tadi diceritakan oleh pada saat konferensi pers yang pertama ya, disampaikan oleh Pangdam bahwa ini akibat adanya berita ataupun isu yang hoax gitu ya. Jadi kita masih bekerja, kita cari semua berita-berita tersebut. Kalau memang ini terbukti ada berita hoax, ini tentunya akan dijerat dengan undang-undang yang ada, yaitu undang-undang masalah IT. Hukumannya cukup lumayan ya. Gitu. Jadi tidak ada yang akan lolos. Biarlah tim bekerja dulu. Kalau memang betul nanti sudah terbukti semua, pasti akan dijerat dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, apakah kasus ini ada rentetan dari apa namanya kecelakaan yang dialami oleh prajurit 2 Ilham, gitu ya? Ya. Perlu kami jelaskan juga bahwa untuk Prada Ilham ini beberapa hari sebelum kejadian, kurang lebih hari Kamis kalau tidak salah, itu yang bersangkutan mengalami kecelakaan. Jadi setelah diperiksa CCTV-nya, kemudian di TKP dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, di situ disimpulkan bahwa Prada IL itu, Ilham, itu mengalami kecelakaan tunggal. Ini yang dapat kami sampaikan. Jadi yang bersangkutan celaka, jatuh dari motornya bukan karena penyebab lain, tapi karena kecelakaan tunggal. Kemudian apa ada kaitan antara kasus jatuhnya ini dengan yang terjadi di Ciracas? Nah, kita tidak bisa menduga-duga. Kami tidak bisa menduga-duga. Biarlah tim bekerja dulu menemukan apa yang ada di keterangan saksi maupun alat bukti yang lain. Saya kira demikian. Ya.